Yeah!
Semua kita belum cium. Mungkin satu. Tekan situ. Terus kalau mau kasih berhenti, tekan saja. Yang akan dimulai hari ini bersama para misionaris Redemptoris, para pastor dan para prater Redemptoris. Mari saudara-saudariku kita membuka perayaan syukur kita ini. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tangan kita supaya mereka berbicara. Maka terkiri yang kami hormati, Ibu Pembina Umat Stasi Le Majori dan Ketua Dewan bersama seluruh jajarannya, Bapak Ibu sekalian, Umat Stasi Le Majori yang kami hormati dan kami kasih, anak-anak dan adik-adik semua kita, kakak-kakak. Yo. Satu kali dulu. Yo. Demikian kataga dari tanah Gailaru Meraka, bumi Pakulu Praing, yang sekarang menjadi tanah. Selanjutnya, Ibu Bapak, mari kita bersama mendengarkan satu dua kata hati dari Bapak Pastor Paruki. Kepada Pater Ignas, kami persilakan. Majori yang juga saya hormati dan saya kasihi, dari unsur pemerintah setempat, Bapak Kepala Desa di
paling pojok dari tenda ini yang saya juga hormati, rekan-rekan imam, misionaris misionaris Redemptoris Indonesia yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam pembukaan hari ini. Pater Provinsial sudah menyampaikan kepada kita sekalian mengenai apa itu misi umat. Saya sedikit mengulang apa itu misi umat. Misi umat adalah kegiatan misionaris Redemptoris bersama umat dalam wilayah gereja tertentu untuk waktu yang sangat terbatas. Gerakan berpastoral dalam misi umat ini harus menjadi gerakan bersama. Tidak ada dewan yang berjalan sendiri dalam kegiatan ini, atau umat berjalan sendiri. Dewan, umat, dan pastor, juga misionaris Redemptoris itu bekerja sama. Sehingga keberhasilan dari misi umat ini tergantung dari usaha kita bersama. Kita harus ambil bagian dalam kegiatan ini.